ngapain nih? Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my YouTube channel di Mecca Days. Selama liburan, Mecca dikasih tugas ibu guru untuk membuat prakarya dari lilin atau Play-Doh. Soalnya nggak ada yang lain, guys. Ini lagi ngapain kamu? Lagi totolin tai lalat ya. Oh iya, maaf banget videonya nggak dari awal bikinnya karena memang nggak ada rencana untuk di-shooting. Gajah-gajah apa yang bersih? Gajah. Oh iya teman-teman, alasnya ini dari busa dan pagarnya dari stick es krim. Ini di belakang ada sayur kol. Ini ceritanya apa nih? Ini kayak rumputnya, cuman karena nggak ada yang lain, jadi kita pakainya kertas. Ini nanti kita potong. Dianggap nggak ada, terus kita ganti sama origami, guys. Kalau dicet nanti. Kayak pakai origami jadi berwarna ya? Iya, jadinya kayak langsung berwarna gitu loh. Kayak gajahnya kok jungkel itu? Gak tau, dia lagi makan. Nyungsep. Keberatan. Keberatan kepala. Oke guys, sekarang Mecca pingin totol-totolin kayak bunga-bunga sayur kolnya. Terin panas. Panas. Di sini ya. Ih. Kamu sih tahu lah. Oh, pintar polanya. Polanya. Bisa jangan yang lepas. Agak jauh ya di sini ya. Oke. Ya kepalanya mencong deh. Sekali. Semoga hasil karya sekolahnya Amin. Bagus ya, mendapatkan Amin. Nilai yang Amin. Bagus ya. Itu nanti kita kasih dulu. Gajahnya belum dikasih makan. Oh, gajahnya dari kemarin enggak dikasih makan sampai nyungsep, guys. Gajahnya oh. Gajah. Sini ya. Itu jadinya. Minum. Ini tapi aneh, guys. Ini buat kesehatan toh. Ya udah, kalau kita pegang berarti kita langsung sehat. Nah, ngapain? Apa mikir lucu? Dia nggak punya ini, mau coba. Pegang aja, Miss. Lucu, Miss. Udah segitu aja, Miss. Ntar dulu dong, masa yang satu. Oke guys, sekarang Mecca lagi nempel-nempelin. Namanya apa, Miss? Gubuk. Rumah es ceritanya. Rumah es ceritanya. Penguin. Oh iya. Dalamnya juga. Ya tadi saya ngilangin kutunya deh. Kutunya si penguin. Biar rumahnya itu gini ya. Gajah bergegas sampai lupa orang tua. Kita tidurin. Ibu datar mana? Kalian kalau mau pakai ini hati-hati ya guys. Kenapa hati-hati? Panas. Kok musimnya paling cantik kayak ini dia guys, hasil akhir dari prakarya Mecca membuat kebun binatang dari Play-Doh atau lilin. Ada angsa dan kolam airnya. Ada penguin dengan rumah saljunya. Ada
ada juga gajah yang hidup di alam bebas. Gimana teman-teman? Keren gak prakarya mereka? Kalian juga bisa loh bikin prakarya kayak gini, tapi harus minta bantuan orang tua. Di antara semuanya, mereka paling suka yang pingin, karena rumah saljunya mirip banget. Gampang kan bikinnya? Dicoba di rumah ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video mereka. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.